Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Saudara, laut Indonesia disandra sampah plastik. Sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari lingkungannya. Sampah plastik merupakan permasalahan yang sama di seluruh dunia. Kota-kota di dunia bahkan dapat menghasilkan 1,3 miliar ton sampah plastik di tiap tahunnya, tidak terkecuali Indonesia. DKI Jakarta sendiri menghasilkan 7.600 ton sampah plastik setiap hari. Untuk mengurangi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub tentang pelarangan penggunaan kantong plastik di wilayah Jakarta mulai 1 Juli 2020. Oleh sebab itu, mulai sekarang, selalu bawa tas belanja sendiri dari rumah. Jika lupa, kami juga menyediakan tas belanja berbayar yang bisa kamu gunakan untuk membawa makanan yang kamu beli. Ingat, kerusakan alam yang terjadi bukan tanpa sebab. Campur tangan kita sangat berpengaruh untuk lingkungan dan juga untuk masa yang akan datang.